Ini mama. Ini mama. Selamat itu tuh. Ada orang kan? Ada orang. Oh ini dia, halo. Hai, kita ketemu lagi. Halo. Ini siapa aja? Halo juga. Ini yang waktu temennya ya? Iya. Hai. Ini anaknya mana? Cantik banget ya? Itu anak juga? Iya, ini yang nomor 2 dari suami. Oh, ini? Nomor 3 dari? Dari suami kedua. Oh, yang nomor 1 yang itu? Iya, itu dari suami yang pertama. Jadi buat yang belum tahu, kita itu ketemu gak sengaja ya? Iya. Sama namanya, gue lupa nama itu anaknya. Bagas, siapa namanya? Bagas. Ya bener ya? Bagas. Gila, gue bisa ingat Bagas kan? Tiba-tiba nggak sengajanya juga ternyata teringat sama anaknya ngeliat si Bagas. Habis itu malah cerita kalau apa? Belum pernah ketemu anaknya selama 10 tahun. Hampir 10 tahun. Jadi hampir berapa tahun? Hampir waktu itu terpisahnya itu waktu dari umur 2,5 tahun. Oke, Bilqis. Iya. Belum ketemu. Pernah sekali. Oh, pernah sekali? Pas di? TK ya? TK. Sekitar kurang lebih 7-8 tahun. Waktu saya punya sama lagi dan alhamdulillah ada rezeki. Waktu itu saya sama ibu saya mau ambil ke sana lagi, tapi memang nggak dibolehin lagi. Oh, berarti Jogja tinggalnya? Iya. Oke, jadi kita mau ke Lampung ya, mau ketemu sama anaknya. Rencananya anaknya itu mau dibawa. Jadi kamu itu nggak pernah ketemu sama sekali ya, Mbak Dwi ya? Enggak. Pertama kali WhatsApp itu kapan? Itu sekitar beberapa bulan yang lalu. Nyarinya gimana? Kok bisa ketemu? Kan biasa saya kalau pagi ngantar anak sekolah sambil bawa dagangan muter. Udah selesai jualan itu saya mampir ke rumah kakak saya. Terus tiba-tiba ada video call itu dari nomor nggak ada di saya gitu, nomor nggak kenal. Satu kali, dua kali itu nggak saya angkat, saya nggak berani ya. Kalau memang nomor nggak dikenal sampai video call saya nggak berani angkat. Pas itu ke 8 kali nomor om saya, adik ibu saya. Terus saya angkat. Begitu saya angkat di layar itu anak bujang itu, mama ini Robby, udah besar. You're the air that I breathe. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa, terus dipeluk sama kakak saya itu, terus handphonenya dipegangin. Pertama kali kamu melihat lagi ya? Iya. Terus anaknya juga gimana? Nggak apa-apa, ma, nggak apa-apa. Sekarang alhamdulillah itu bisa komunikasi, bisa diizinin sama ayah, ini jujur ayah dari keluarga mama. Ini ayah yang suruh. Sebelum saya ketemu, kan kamu udah rencana mau ke sana. Ya. Cuman belum bisa. Belum, karena kan ya saya kan sendiri. Semuanya, ya. Kemarin ngurusin sekolah mereka dulu. Terus saya juga masih punya tanggungan. Nah, saya bilang sama anak saya nanti, kan saya juga sudah lama tinggal di sepupu. Kakak saya juga udah hampir 3 tahun. Saya pengen punya tempat sendiri, buka warung atau apa gitu kan. Nanti nggak muter lagi tiap hari gitu ya. Nanti kalau sudah dapat rumah, baru ngumpulin lagi buat kamu bisa kesini kayak gitu. Tapi nggak terduga kemarin kan ketemu. Saya ngerasain kemarin itu memang apa? Iya, saya punya anak sih. Kayaknya nggak bisa kok sehari saya nggak ketemu sama anak saya. Makanya kemarin tuh menawarkan aja kita ketemu, kita ke Lampung, dan malah jadi kamunya excited ya, pengen banget katanya, mau lama banget baru itu kapan kita ya, udah lama ya, udah belum sebulan tapi ya, belum itu 2 minggu Selasa, 3 minggu ya, 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya, 3 minggu selama yang lalu. Di Jakarta kita mau ngapain? Mau main apa? Jalan-jalan ya? Mau nggak? Kuling? Ya udah, pokoknya kita hari Minggu sana. Alamatnya udah tahu di mana? Kalau saya udah tahu ya. Jadi nanti pertama kalinya mereka ketemu nih sama kakak sama anaknya berarti. Iya. Hari Minggu ya. Sekarang saya mau nanya Kiano dulu tuh, dia katanya mau ngaji. Kalau nggak ngaji kita mau jalan-jalan kemana? Lucu nih lah. Oke, Bilqis mau jalan-jalan. Ya tentu gitu dong. Oke, yuk kita ini. Saya nanya Kiano dulu ya. Itu ada Kiano di sini. Kakak, yuk sini. Yuk jalan yuk. Yuk. You keep me wondering. Is our love strong? Just like a love song, baby, it's harmony. Dalam hati saya berdoa, ya Allah, semoga sukseskan kehidupan mereka dunia akhirat. Insya Allah perjuangan saya nggak sia-sia. Terima kasih sekali Pak Maulana dan semua sahabat-sahabat yang memberinya rezeki tak terduga yang saya selalu berdoa, ya Allah berikan saya rezeki yang besar, rezeki luar biasa. Itu adalah nah, foto. Ya, foto bertiga. Saling. Ya. Kakak Caca sama Kakak Bilqis kita main bareng ya. Oke. Sini dulu dong, dadah dulu. Dadah semua. Kamu udah main apa aja? Banyak nggak? Hah? Banyak nggak? Mama Vino. Tos dulu. Kamu, jadi ada jalan-jalan yang berjanji masih ada beberapa jam ya. Ajak jalan-jalan. Oh ini ada yang agak gede nih, Bilqis. Iya nih. Jadi beli aja beli baju. Ya, biar Paula yang ini yang apa? Yang ngedadanin dia. Biar dia ngedadanin. pakai steam dan lain-lain. Biarkan lah dia ini. Bagus. Dia suka sama hitam ya, bagus ya. Suka. Sepatunya, kamu sudah dalam 39. Kita cukup tuh celananya itu. Coba kalau si Bilqis deh, tapi Caca dulu boleh Caca. Jalan. Posenya gimana posenya? Posenya? Pos. Saya samperin yang lagi main dong. Iya, sama-sama. Besok ya, gimana rasanya? Kalau besok ketemu sama kakak, penasaran kok nggak? Oh iya. Ya udah nanti besok ya kita berangkat ke Lampung ya. Saya temenin ya. Ketemu di mana ya? Kalau di luar rumahnya? Yang mana kalian aja? Saya mah mau ikut aja. Yang penting ya, yang penting ketemu dulu ya. Bisa sampai sana. Ya. When someone don't help you, when someone don't help you through the rain, when feelings don't matter. Kayaknya udah semua nih, ya udah makan, jalan-jalan, muter-muter. Besok kita ini ya Lampung ya, kita pergi ke Lampung. Ibunya mau ketemu anaknya, kakak-kakaknya, kakak manis mau ketemu kakaknya. Pokoknya anaknya itu belum pernah ketemu. 10 tahun dia, kita anterin ya, saya juga mau lihat reaksi seperti apa. Terus di Lampung. Yuk, let's go, kita pulang. Oke, Posyu, hari ini hari dimana kita akan ketemu sama anak dari ibunya Dwi. Ya, kita mau ketemu hari ini ke Lampung saya, sempetin sehari mau lihat sih saya. 10 tahun gimana ya rasanya dia nggak ketemu sama anaknya, kepisah. Sekarang bisa ketemu, kita jadi saksi ya. Dan adiknya juga belum pernah ketemu kakaknya. Jadi sekarang nih pasti banyak pelajarannya. Pasti kalian kalau di rumah tuh berarti akan mungkin lebih sayang sama anaknya. Tuhan gimana, kita lihat dari kejadian ini ya. Yuk kita berangkat, kita jemput dulu ibunya sekarang. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. Kenapa nangis lagi? Ini enak loh. Iya, ibunya udah lama ya. Dan Bu, kalau sebulan aja, kalau ibu jauh dari anaknya, pas baru balik, namun sehari dua hari itu rasanya gimana? Gak bisa dibuat, cuma bisa nangis. Karena kan waktu pergi juga nggak di hanya sekedar untuk makhluk itu nggak diizinkan pasti itu nggak diizinkan untuk ketemu nggak diizinkan itu jadi saya berikan langsung juga ada dan saya mencari bahwa itu nggak diizinkan untuk ketemu saya sampai keluar rumahnya itu nggak ada cuma bisa nangis ya saya memang sudah dari kecil saya harus berusaha bagaimana seperti apa saya dan sampai saat ini pun saya selalu bertanggung jawab dengan semua pilihan saya. Saya nggak pulang ke rumah orang tua untuk mengadu. Saya jalani semua sendiri. lagi berusaha hidup. Setelah itu, saya ingin jadi lebih baik. Saya yakin nanti suatu saat anak saya pasti nyari saya. Karena dia kan laki-laki. Kecuali kalau dia perempuan, saya akan mati-matian dan saya harus dapat anak itu waktu itu. Jadi semua kayak Pak RT di situ dulu, tetangga-tetangga, anakmu laki-laki, biar di sini biarin. Suatu saat dia pasti nyari kamu kalau dia udah besar. Dan sekarang umurnya berapa? 20 tahun. Sekarang berarti nggak ketemu udah berapa lama? Anak itu waktu itu kayaknya SMP. Oh, tapi ketemu waktu itu? Diketemuin. Oh, dipertemukan akhirnya boleh? Iya, saya sempat memeluk dia gitu. Saya peluk dia gitu. Gimana rasanya? Dari 2,5 tahun itu pertama kali saya ketemu dia itu pingsan saya waktu itu. Oh iya. Itu rasanya gimana sebenarnya? Biar kita juga belajar ketika menjadi luar biasa rasanya itu. Rasanya itu ya nggak bisa dibayangkan, luar biasa saya rasakan itu. Bisa melupakan. Gak ada perasaan yang bisa menggambarkan perasaan bahagianya ya? Gak ada ya? Untuk dibilangannya gak ada ya? Enggak. Ini pun tadi waktu masuk dari sini saya langsung gak sadar, bukannya apa mau dilihat apa seperti apa, tapi air mata tuh ngalir sendiri. Saya juga gak tahu, saya sudah nahan-nahan. Pak, ya tadi masuk ke sini tuh masuk yang ini tadi yang penjara ya? Kayak mimpi gitu. Masya Allah, saya jalan di sini mau nemuin anak saya gitu. Saya juga kalau misalkan ngegambar ya dari raut mukanya segala susah untuk bilang ini sedih, ini seneng banget, takut, gitu ya. Banyak banget perasaan. Hidup saya penuh perjuangan dan saya yakin selalu kalau aku pasti kasih jalan. Apapun saya lakuin ke anak saya menjaga anak saya yang ini. Dia yang sampai dia mengalami hal seperti saya selalu berdoa, saya mau sukseskan kehidupan dunia akhirat anak-anak saya. Amin, insyaallah. Anaknya namanya siapa panggilannya? Robi. Anaknya namanya Robi. Gambaran mukanya tapi udah tahu ya? Sudah. Fotonya udah ada? Karena sudah komunikasi kan beberapa bulan ini sudah video call. Cuman ini pagi ini saya hubungi, saya mau ngasih tahu kalau saya mau datang. Oh ini belum tapi kan? belum dibalas ya, diangkat dari tadi. Oh, ternyata belum pasti juga ini ketemunya di mana. Gak apa-apa nanti kita coba. Pokoknya nanti kita kemanapun ya kita coba ke rumah. Gak berani kalau ke rumah yang sana. Saya nggak berani. Kenapa? Oh yang itu rumah suami. Nggak berani. Mantan. Iya. Mantan suami maaf masih ada? Kemarin sudah meninggal. Jadi itu ceritanya. Iya, keluar dari penjara 6 bulan inilah. Kan 3 bulan keluar dari penjara itu kan 1-2 bulan keluar dari penjara nyuruh Robi nyari keluarga ibu saya. Nah, terus Robi bisa komunikasi sama saya. Oh, jadi nyuruh suaminya. Iya. Makanya saya kan waktu itu bingung dulu kenapa waktu kamu di dalam penjara dia lebih membutuhkan saya kok. Nggak disuruh nyari gitu, kenapa waktu udah keluar baru disuruh nyari, kan saya takut apa ini pancingan, dia masih dendam, masih dengan ancaman dia gitu kan. Itu dulu diancam ya? Iya. Oh, pastinya sih, awas lo ya kalau misalnya Enggak, iya susah juga kalau kepikiran jalan hukum juga nanti takutnya ujung-ujungnya uang ya. Iya, dia memang seperti itu arahnya. Saya tahu itu. Saya tahu arahnya itu dia mau menjarakan saya karena memang saya tuh dipikir di situ, makanya saya nggak set bilang sama mereka semua, taunya saya di Kalimantan. Begitu ayahnya meninggal kemarin saya baru bilang saya di Jogja. Karena saya kan takut. Takut ya. Saya harus melindungi anak-anak saya. Saya nggak mau kehilangan anak. Maaf, dipenjara kenapa? Narkoba. Terakhir anak 15 tahun. Meninggalnya kenapa? Meninggalnya itu dadakan katanya. Pagi-pagi minum teh jatuh meninggal. Kan malamnya itu Robi hubungi saya, gitu kan. Saya suruh cari surat nikah. Tapi udah sempet nyari ya? Sudah ketemu. Nggak, sudah itu ketemu. Apa, maksudnya, maaf, maksudnya mantan suami sudah sempet cari ya? Nyari saya? Iya, Manu. Ya, itu nyuruh anaknya itu, oh. Nyari keluarga ibu saya, suruh hubungi saya. Kita dipertemukan dengan cara yang lucu ya? Saya juga kaget juga bisa ketemu secara seperti itu. Mudah-mudahan pelajarannya banyak nih buat kita, buat saya pun ya. Nanti saya belum tahu nih dari segi mereka pasti perasaannya juga beda juga. Pasti yang nonton juga pelajarannya insya Allah banyaknya. Tapi saya selalu sudah dari mereka kecil tuh saya kasih tahu kalau kamu punya kakak. Jadi ketika seperti ini dia tahu kakaknya itu, dia sudah tahu dari kecil kalau dia itu punya kakak. Saya sudah kasih tahu ke mereka, saya nggak pernah menghilangin anak-anak laki-laki saya. Dari kecil mereka saya kasih tahu kalau kalian punya kakak. Tapi bagaimana seperti apanya memang baru kali ini, mereka tahu. Mereka tuh mondok apa sekolah sih? Sekolah, ini SDT. Iya. Sekolah apa mondok? Sekolah semuanya? Sekolah semua. Tenangin diri dulu aja, nanti kita lihat ya. Saya akan bantu coba cari, insya Allah ya. Please, just tell me what's on your mind. Oke, sekarang kita langsung ke hotel dulu ya. Bentar ya? Ya? Hotel dulu ya. Kita cari informasinya. Habis itu baru diinin ya, kemana-kemananya ya. Ya udah, hotel dulu sana ya. Kita istirahat dulu, dia nanti kamu mau berenang-berenang. Kenapa nggak mau? Ada sini ada kolam renang nggak? Oh, kolam renang. Tungguin waktu aja lah pokoknya. Oke. Ada bajunya ya, pakai baju biasa aja. Ya. Nanti kita bertemu habis zuhur ya. Telepon-telepon aja. Iya. Oke. Oke kakek. Sehat-sehat selalu ya. Oke, sehat selalu. Yuk kita berangkat yuk. Yuk kita ketemu sama itu ke rumah ya. Selamat pisah. Selamat pisah. Tuh, sampai ketemu lagi. Ya. Oke, kita perjalanan 10 menit nih. Ke rumahnya siapa yang berarti rumah siapa? Neneknya. Gimana perasaannya? Perasaannya 10 tahun loh. Aduh. Ya. Senang bisa jadi bagian dari kejadian ini ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Sengaja dapat rezeki luar biasa dari Allah, jalannya dari Amin. Amin. Udah pernah ke rumah ini juga yang apa nenek ini belum? Dulu kan memang tinggalnya di situ. Oh, tinggal di situ ya? Oke, kita perjalanan tinggal mungkin 7 menitan, 8 menitan lagi ya. Udah nungguin ya tapi ya? Belum dikabarin. Belum dikabarin ya nih, biar dia diketok aja ya rumahnya ya. Ih, ketawa. Keren nggak? Keren itu dia. Biar surprise. Ini rumah keluarga ibu kandung saya di sini. Mana? Nah, dia itu nyari om saya ke sini. Nyari omnya ke sini. Disuruh ayahnya ya ini. Masuk kuburan ini ke dalam situ. Udah berapa lama nggak ke Lampung? 10 tahun juga? Ya. Iya, bener ya? Iya, nggak berapa. Emang asli di sini? Ibu kan sini. Udah, nanti ketemu ibu. Ibunya sekarang udah di Magelang, tempat bapak. Yang ada di sini siapa keluarga? Om, bibi. Om. Mau ketemu nanti? Insya Allah nanti kalau ada. Yang penting saya ketemu anak saya dulu. Ketemu anak dulu ya? Bayangin gimana. Memasuki detik-detik. Wah, saya juga jadi tegang juga. Saya juga nggak tahu loh rasa ini gimana. Seneng banget ada di bagian hidup kalian ya. Yuk kita langsung berangkat aja. Kenapa? Di pertigaan ini saya pontang-panting sendirian nyari Kan di depan sana itu rumahnya. Waktu dulu? Enggak, di pasar ini. Subuh-subuh saya lihat anak saya. Yang itu pas nyari pertama kali? Iya. 3 hari itu saya nyari. Oh, di pasar ini? Iya. Ingat ya, Wi? Ini kan pasar Cimeng. Rumahnya sih, masuk gang. Ini masuk gang? Iya. Yang gang yang mana saya kok lupa ya. Rumahnya sama dengan apa yang kita mau datang? Iya, bukan. Kalau ini rumah neneknya ini. Oh, maaf. Bukan. Oh iya, ini bioskop Megaria ya, Bang? Ah, berarti gang kecil ini nih. Mana? Ada gang ini nih? Iya, gang ini. Bukan. Nih? Iya. Di gang sini, saya nangis dari sini sampai ujung sana. Nggak ada yang menolong saya. Di gang ini saya nangis dari anak saya. Orang-orang nggak ada yang nolong? Mereka nggak berani. Sampai saya ke Pak RT pun, Pak RT bilang nggak bisa. Ya udah, Bu. Alhamdulillah, saya diberi umur panjang, anak saya pun umur panjang. Insya Allah hari ini ingat semua ya? Saya ingat banget. Saya nangis-nangis di kampung sini. Saya minta tolong kembaliin anak saya. Mereka nggak bisa nolong saya. Saya tolong Pak RT, tolong cariin anak saya. Pak RT pun bilang nggak bisa. Ibu sekarang masih ingat gangnya yang mana? Gang kecil kan tadi. Kita ke sana, itu tempat itu nenek? Neneknya. Jauh dari situ nggak? Nggak, turun ke bawah situ. Ya udah, Ibu tenangin dulu ya. Sebentar lagi ketemu Amisi sama anaknya, Insya Allah ya. Keinget semuanya ya, kamu juga ya, kasihan. Begitu lah. Lihat gang tadi. Ibu mau turun duluan? Itu dekat depan tiang bawah dikit. Itu, iya. Ada jemurannya. Ini, iya. Assalamualaikum. Kak Robi ada? Siapanya, Bu? Nenek ada. Nenek lagi pergi. Kak Robinya ada? Ada. Tolong panggilin. Lagi tidur. Panggilan. Kak Robi. Mama, Kak. From that moment